Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak K. Haji Muhammad Wafiul Ahdi selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tababras Jombang. Yang saya hormati pula Mbak Dari dan Mbak Hilma. Mbak Hilma selaku penulis Hati Sunda dan Mbak Dari selaku editor. Yang saya hormati pula para keluarga besar Ningning dan Gus Gus Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tababras Jombang yang belum hadir. Tak lupa para pecinta Suhita dari luar Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tababras Jombang yang sebagian sudah hadir, tapi sepertinya masih banyak yang belum hadir karena kalau hadir semua jumlahnya sekitar 300 orang. Dan yang tak lupa seluruh santri dari Asaidiyah 1, 2 dari Al-Wahdiyah dan An-Nasriyah yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dipertemukan Allah dalam situasi yang luar biasa membahagiakan mungkin yang sudah pada kangen. Salam salam semoga senantiasa bercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya pada yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Hadirin undangan para santri yang saya cintai, Pak Hilma dan Pak Dari Gus Wafi. Perlu saya sampaikan sekilas mungkin munculnya acara pada pagi hari ini itu berawal dari omongan saya dengan Ning Bella. Karena waktu itu saya berniat mau mengundang Mbak Hilma untuk bernostalgia dengan adik-adiknya yang kebetulan Suhita baru muncul di FB, tapi saya tidak mengikuti Mbak karena membaca di medsos itu mata saya kok jadi berair. Saya mendengar euforia anak-anak yang luar biasa, tapi saya penasaran cuma tidak saya tunjukkan gitu. Kemudian saya ngomong sama Ning Bella, gimana nih kalau kita ngundang Mbak Hilma? Oh ya boleh kalau gitu jadi satu saja. Alhamdulillah gayung bersambut. Ini suksesnya acara pada pagi hari ini juga atas kerja keras Ning Bella. Luar biasa, aplaus buat Ning Bella. Tentunya Ning Bella ini dibantu oleh tim para mahasiswa dan mahasiswi dari alumni Bahrul Ulum yang sekarang stay juga di Bahrul Ulum, masih belum menyelesaikan kuliahnya, ada yang S1, ada yang S2. Moga-moga dengan kegiatan pada pagi hari ini seluruh santri yang sudah mencurahkan segenap tenaganya, waktunya, telah mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang luar biasa seperti yang Mbak Hilma alami saat ini. Hadirin undangan yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya, para pecinta Suhita yang ada di luar tapi kemudian bergabung di yayasan sini. Dan perlu saya sampaikan Mbak Hilma, ini kami tidak mengundang seluruh santri karena saya juga melihat isinya begitu ya, nampaknya yang layak atau yang boleh
menikmati novel Hati Sweta sementara ini itu tingkat Alia dan yang sudah dewasa. Yang sama Alia nanti saja bisa ketemu Mbak Hilma di cerita nih. Oh iya, di cerita nih ada sesuatu di pengantar tidur dulu. Penulis itu anak-anak. Kalau tidak diawali dari sesuatu yang sederhana atau tidak dimulai dari sekarang, itu tidak akan pernah bisa. Dulu Mbak Hilma waktu di pondok, bukan kok Mbak Hilma tiba-tiba menjadi seorang penulis novel, tidak. Dulu berprosesnya juga berangkat dari buletin ya Mbak ya. Di Pondok Asaidia itu ada buletin namanya Susana. Waktu itu kebetulan juga saya sebagai perintisnya sebelum saya kuliah, Suara Santri Asaidia gitu. Kemudian semakin kesini itu Mbak, minat anak-anak itu agak menurun. Karena waktu itu, kalau waktu itu ada apa? Apa Mbak? Lupa saya. IPM, Ikatan Penulis Muda, masih aktif anak-anak? Masih. Ada IPM, Ikatan Penulis Muda. Dari situlah diawali Mbak Hilma menulis yang sederhana. Kemudian pindah tempat dari Bandung Ulum ke Jogja. Beliau juga bergabung di majalah dan kemudian menghasilkan satu karya. Mungkin bisa dilihatkan Mbak, mana dari novel yang kecil tadi. Sudah membaca novel yang pertama belum ya? Sudah. Yang belum harus membeli. Ya, bawa sini Mbak, semuanya Mbak. Kalau ada yang belum membaca novel yang pertama, berarti nanti harus request ke Mbak Hilma. Masih ada ya Mbak Hilma stopnya? Oh, menunggu. Bukan yang pertama. Yang pertama itu Jadilah Purnama Kuning. Nah ini, ada yang sudah baca? Sudah. Ada yang belum ini? Saya juga belum. Kemudian yang kedua, Migati. Sudah baca? Sudah. Yang belum berarti harus membeli. Nah, kalau ini sudah? Berarti yang baca hanya saya ya? Baik anak-anak dan seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini, launching Hati Suhita ini kami minta, memang waktu itu ngomong-ngomong sama Nimpela gimana biar di launching di Bandung Ulum, semoga nanti makin berkah Mbak Hilma semuanya, bukunya melimpah ruah dan dinikmati bukan hanya alumni atau santri Bandung Ulum tapi masyarakat secara umum di Indonesia, biar tahu bahwa produk pesantren atau alumni pesantren itu juga mampu menulis. Apalagi sekarang di luar sedang digaungkan, sedang digembar-gemborkan oleh pemerintah. Apa nak? Literasi. Makanya pagi hari ini temanya adalah merawat literasi sastra pesantren. Harapannya adalah anak-anak mulai aktif menulis bukan hanya nanti ketika keluar, tapi dimulai dari sekarang. Gitu. Jadi monggo silahkan yang tergabung di organisasi kecil di masing-masing pesantrennya berkembang mengembangkan potensi dirinya untuk memulai menulis. Tentunya itu diawali dengan membaca. Membaca dulu. Mbak Hilma ini kalau saya lihat dari isinya, dari isi Wigati, dari isi Hati Suhita ini, wawasannya luar biasa. Meskipun Mbak Hilma bilang pijaning, saya tidak punya ilmu apa-apa begitu, tapi dari sini itu sudah mencerminkan bahwa kemampuan Mbak Hilma itu luar biasa. Mbak Hilma suka juga di filsafat, namanya seperti itu, walaupun di sini tidak dijelaskan secara detail seperti apa. Kemudian suka juga dengan pewayangan, karena istilah-istilah di sini itu banyak cerita-cerita wayangnya yang memang secara kehidupan nyata itu juga bisa kita ambil pelajaran begitu. Jadi anak-anak generasi milenial, generasi sekarang itu Gus Wati, mungkin banyak yang tidak tahu tentang pewayangan. Bahkan kita, jenengan sendiri paham Gus Wati? Oh enggak, Gus Wati saja tidak paham pewayangan.
saya juga sama begitu. Mungkin karena background kita di lingkungan seperti ini tidak pernah dikenalkan begitu ya Mbak Hilma ya. Kalau Mbak Hilma ini asli keluarganya, kalau ibunya dari Solo begitu. Jadi memang jarahnya memang darah Jawa kental begitu, paham banget tentang dunia pewayangan. Ini anak-anak, jadi munculnya sebuah tulisan itu kok tidak kemudian direka-reka dan dikarang-karang. Tentunya kalau dulu ketika saya belajar itu Mbak Hilma bahwa sastra itu adalah satu hal yang diambil dari dunia nyata yang kemudian dibingkai dengan bahasa sastra gitu, dalam sebuah cerita, dibingkai dalam sebuah cerita tapi tidak kemudian murni cerita aslinya. Nah, kalau untuk cerita ini nanti tolong ditanyakan langsung kepada Mbak Hilma, bagaimana sih ceritanya tentang Sulita ini, apa cerita nyata? Gus Biru itu siapa? Begitu. Apa Sulita itu Ning Hilma? Begitu. Jadi kalau saya, semua orang boleh berinterpretasi karena di dalam dunia sastra, interpretasi itu mutlak boleh dilakukan oleh siapapun dan penafsirannya terserah siapapun begitu. Tidak ada larangan, tidak ada pantangan, tidak ada halangan untuk berinterpretasi. Tetapi nanti silakan anak-anak bertanya kaitannya dengan isi atau tokoh masing-masing yang ada di hati Sulita ini. Luar biasa, nanti akan dikupas tuntas dan dikupas habis oleh Mbak Hilma. Kira-kira akhirnya gimana ya, Nak? Happy ending atau sad ending? Happy ending! Sudah tahu itu Mbak Hilma? Berarti sudah baca dong? Sudah! 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 Ini bunyai Halima dari Denanyar ini Mbak. Luar biasa, pecinta cerita juga nih, balik ya. Saya terus terang ketika baca ini itu hitungan jam. Kenapa? Karena saya telah dikejar dengan pekerjaan lain. Saya baca sambil tidur, sambil miring, sambil tengkurap, sambil nyandar. Suami saya itu sampai begini, ya Allah, gara-gara hati Sulita ini ayah jadi korban. Kuyon maksudnya. Jadi saking seriusnya, tapi kalau pembaca novel itu tidak sekaligus, tidak menarik begitu. Apalagi hati Sulita ini tidak bisa dipotong di tengah jalan. Jadi ketika membaca di bab berikutnya akan penasaran terus sampai ketika halaman ini belum habis, itu kita rasanya masih ingin membaca, tidak ingin berhenti. Tapi untuk anak-anak santri tidak boleh seperti itu, harus tahu batasnya nanti ya. Gak sholat gak ada kewajiban Mbak Hilma. Itu ya Naya. Jadi kalau membaca novel buat saya itu boleh berarti kalau saya, karena di dalam novel itu terkandung nilai-nilai kehidupan yang bisa diambil oleh anak-anak atau pembaca. Tetapi novel bukan hanya sekedar novel. Novel yang boleh dibaca tentunya novel sastra. Novel yang tidak ada nilainya, novel yang bisa dibaca sekali duduk hanya hitungan menit, berarti itu novel sampah. Maksudnya tidak ada nilai-nilai kehidupan yang bisa diambil oleh anak-anak. Yang dibaca di kuis, 1 menit selesai itu, ada kan? Yang harganya 5 ribuan itu loh. Apa Mbak Hilma namanya? Ciklin ya? Pensil. Apa? Oh, pensil. Jadi tidak boleh baca selain novel sastra maksud saya. Karena apa? Kalau novel yang sederhana itu biasanya hanya ada nilai, nggak ada nilainya. Pokoknya senang, cinta, tentang percintaan tapi ngawur begitu. Tetapi kalau seperti ini karakternya dibangun luar biasa, tentunya tidak serta-merta muncul dibuat begitu saja. Mbak Hilma mungkin butuh diskusi dengan para ahlinya begitu. Misalnya ini tentang pesantren, tentunya sharing sama Ning-Ning, mungkin Gus-Gus. Oh begitu ya Mbak Hilma? Oh ternyata betul Mbak, nanti silahkan ditanyakan secara detail ya. Saya hanya mengira-ira kalau saya melihat kita ini justru Mbak Hilma. Jangan-jangan penceritanya sendiri atau sudut pandangnya siapa, dari Mbak Hilma ini sebagai siapa begitu. Nah kalau misalnya Mbak Hilma sebagai pencerita sekaligus pelaku ya luar biasa gitu. Para hadirin yang saya hormati, hari ini mungkin nanti Gus Wafi saya minta untuk
secara resmi menyatakan bahwa novel ini di launching di Yayasan Baru Uluh. Semoga nanti ada berkah, ada manfaatnya buat anak-anak, buat seluruh santri. Semoga menulis ini tidak hanya berhenti di Baru Uluh ini saja, tapi nanti bisa dikembangkan saat anak-anak sudah keluar dari Baru Uluh. Syukur-syukur nanti melanjutkan di Unwaha, gitu ya Gus Afi ya. Kalau dengar kata Unwaha itu mesti guyur, kenapa memang? Alumni Unwaha itu banyak yang sudah sukses di luar sana, luar biasa. Kalau di Petani itu banyak yang sudah sukses gitu. Jadi jangan menganggap sepele Unwaha loh nak, yang kelas 3. Ada yang kelas 3 enggak? Ada yang kelas 3? Iya. Kelas 3, harus kuliah di sini ya. Baik, biar tidak terlalu siang, ini karena hari Jumat. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Mohon maaf sekali lagi, ini walaupun sudah disiapkan, tetapi tentu masih ada kekurangan. Biasa tidak tamal amru badan naksu. Nampaknya sudah disiapkan, tapi ternyata masih saja ada yang kurang. Kurang lebihnya, selaku penanggung jawab, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih buat seluruh panitia, hadirin, Nimbela atas ripayannya, Pak Hilma atas kehadirannya, dan Mbak Dari. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wa qabana Allah lima yang fiqhu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.